Kristus, bagi semua juga Tuhan dapat bertemu. Saya bilang sebenarnya sesi siap kau khotbah. Balik pemelang. Mau tidur meruti. Tidak balik kau lah. Bisa sudah dimeruti. Kalau di hutan tidak seberani begitu karena ujung-ujung sabuk betul-betul di hutan. Bisa dimeruti. Puji Tuhan karena pimpinan Tuhan tepat pada masanya waktunya dalam hidup kita. Saya katakan sekali lagi, hidup kita adalah bukan kebetulan tetapi Tuhanlah yang menjaga, memimpin, merencanakan hidup kita. Meskipun kita tidak mengerti dari A to Z, tapi Tuhan yang memimpin hidup kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhanlah yang mempunyai hidup kita, Dialah yang merencanakan yang baik bagi hidup kita dalam rencananya. Makanya kita selalu mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pada pagi hari ini topik khotbah kita adalah a balanced life. A balanced life, hidup yang seimbang, a balanced life, tidak bearing ke kanan, tidak bearing ke kiri, tapi balanced. Sekali lagi puji Tuhan karena saya lihat ada banyak saudari kita yang dapat hadir, ya. Meskipun di KB kita cukup ada tempat kita untuk berkumpul bersama. So topik pada pagi ini adalah a balanced life, hidup yang seimbang, balance, okay? Seimbang, tidak miring lah, tidak miring ke kanan kiri, tapi balance. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang mampu kita menghidupi hidup kita sebagai balance. Contohnya kehidupan yang tidak balance, contoh yang tidak balance, kehidupan yang tidak ada balance-nya, yang overdue ataupun ekstrim, kerja. Bekerja tanpa pandai berhenti, tanpa pandai istirahat. Tidak salah kalau rajin, tetapi kalau terlalu rajin, tidak ada berhenti, tidak terus kerja, mau kerja terus-terus. Akibatnya, tubuh kita tidak dapat menanggung, tidak dapat muat, tidak dapat menampung beratnya tugas itu. Bukan salah Tuhan. Tuhan beri kita tubuh, kita memelihara tubuh kita yang berkata Roh Kudus, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak menjaga hidup kita, kerja terus-terus, rajin bagus, tapi jangan over rajin, sehingga tubuh kita makan pun tidak tentu, minum pun tidak tentu, gara-gara gastrik karena tidak makan, mau kerja terus. Akibatnya adalah tubuh kita yang jadi sakit. Mau melayani Tuhan kita tidak dapat lagi karena kita perlu tubuh kita untuk melayani Tuhan. Kita perlu suara kita untuk melayani Tuhan. Jadi kalau tubuh kita yang Tuhan berikan kita tidak jaga dan tidak ada balance-nya, akibatnya kalau kita terus bekerja tidak berhenti, kerja terus siang malam. Ada orang kampung di situ. Ini adalah I speak from experience and from real factor. Tidak salah, tetapi kalau begitu tubuh kita tertahan. Banyak bapak-bapak di kampung yang kuat kerja, tetapi dia not in the long run susah. Makanya harus ada balance. So ini tidak bagus juga. Yang kedua, kalau malas kerja ini pun tidak balance juga, kan? Semut kerja, semut rajin, tapi kalau kita yang diberi tubuh yang sehat, kalau kita tidak kerja, malas, itu bukan salah Tuhan. So ini dua contoh yang kehidupan yang tidak balance. Pada pagi ini adalah a balanced life. Karena kita masih di dalam tubuh kita, firman Tuhan katakan kita adalah tripartite being. Maksudnya roh, jiwa, tubuh. Kita adalah roh, jiwa, tubuh. Kita adalah manusia roh berdasarkan firman Tuhan, tapi kita memiliki jiwa dan kita hidup dalam tubuh. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 menyatakan membuktikan bahwa kita adalah manusia yang tripartite, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Di sini firman Tuhan mengatakan kita adalah manusia
tripartite, roh, jiwa, dan tubuh. Apabila tubuh kita tidak bermaya lagi, tidak hidup lagi, masih hidup roh kita. Dan masih kita memiliki jiwa. Jadi roh kita yang hidup selamanya. Makanya kita harus hidup memiliki hidup balance life. Tuhan beri kepercayaan bagi kita menjaga hidup kita yang adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. So ini membuktikan, Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa kita adalah manusia tripartite, tiga bagian, yaitu roh, jiwa, tubuh. Ini related semua. Yang maksudnya kita telah berbicara tentang, dan yaitu ada related dengan roh, jiwa, tubuh kita. Sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup menjalani hidup kita, a balanced life. Kita adalah manusia roh dan memiliki jiwa, hidup, dan tubuh. Dalam aspek rohani, sebagai orang percaya, dalam aspek rohani, kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 seterusnya. Di dalam aspek rohani kita, firman Tuhan katakan, membuktikan dan confirm kita, kita memiliki warisan kekal, an inheritance. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, dalam ini adalah aspek rohani kita, tapi kita manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dan dalam aspek rohani kita, yang orang percaya yang hidup di dunia ini, yang masih menginjak kaki di dunia ini, ini adalah aspek rohani kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 mulai dari ayat 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. So ini adalah kehidupan yang the coming life. Untuk menerima suatu bagian, dalam bahasa Indonesia suatu bagian, yaitu inheritance, warisan yang kekal. Suatu bagian yang tidak dapat binasa. So this is the portion in our life that can never perish or fail. Tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Wow. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Telah disediakan, preserved for us in heaven. Ini untuk kita, bagian kita. Yang adalah aspek rohani kita sebagai orang percaya. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Tuhan menjaga untuk kita, bagian kita. This is the spiritual aspect, bagian rohani yang kekal, yang tersedia bagi kita, yang kita akan mewarisinya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. So dalam aspek rohani kita, Bapak Ibu, ini terpelihara untuk kita, yaitu a living hope, bagian yang kekal tersedia bagi kita di surga. Dia dapat dilayu, dia dapat pudar. It is forever, dijaga oleh Tuhan untuk kita. When the time is right, kita akan menerimanya. So ini bagian aspek rohani hidup kita sebagai orang percaya, meskipun kita masih di dunia ini. Firman Tuhan katakan juga, we are in the world but not of the world. Kita di dunia tapi bukan milik dunia. Tuhan Yesus berkata. So ini kebenaran faktas yang pasti, namun in the future, yaitu yang bagian yang kita akan terima ini, aspek rohani kita. Ini adalah benar dan kenyataan yang benar, kebenaran daripada firman Tuhan.
Namun in the future belum kita alami sepenuhnya. So ini adalah bagian hidup kita di pada aspek rohaninya. Tapi ini adalah kebenaran. Ini adalah fakta dan the fact and the truth yang tidak dapat dipudarkan. Yang kedua, hidup kita di dunia ini. Karena kita masih di dunia ini. Seterusnya dalam ayat 6 seterusnya. Tadi dalam aspek rohani kita ada bagian yang telah sedia untuk kita. Tapi ini future. Dan di dunia ini, our existing life on earth, hidup di dunia ini. Baca daripada ayat 6 seterusnya. Ayat 6 seterusnya. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trial. Pencobaan dan testing. Bergembiralah akan hal itu, akan hal yang tadi itu. Bagian kita telah sedia di surga bagi kita. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini. Masa ini? Sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang ada pencobaan. Karena kita masih dunia ini. Tapi yang satu aspek itu tadi telah disedia. It is forever, it is ready. Untuk masa yang tepat kita mengalaminya, menerimanya. Ini daripada aspek rohani kita. Dan di dunia ini, now, bergembiralah akan hal itu yang tadi bagian itu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus, seketika, just a momentary testing. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. So, pencobaan membuat kita berduka cita, bukan bergembira. Bergembiralah akan hal itu bahagia kita yang telah disedia meskipun kita melalui pencobaan. Pencobaan dan juga testing iman kita dan cabaran di dunia ini. Kalau tanah licin, jalan licin, kita rohan yang rohani juga yang Kristen bukan Kristen, kita jalan atas jalan yang sama, licin juga kereta jalannya. Oke? Okay? Karena kita masih di dunia ini. So itu juga menjadi pencobaan. Menjadi cobaan dalam hidup kita. Tidak dapat dielakkan, tetapi kita menghadapinya di dalam pertolongan penyertaan Tuhan. So, berduka cita dalam berbagai pencobaan. Tapi tujuan, ada tujuan pencobaan yang diizinkan Tuhan. There is a purpose for God when He allows trials dalam hidup kita. Ada tujuannya, yaitu dalam ayat 7. This has come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your soul. Maksud semuanya itu yaitu pencobaan tadi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa tujuan imanmu? Yaitu keselamatan jiwamu. So this is the one of the goal of our faith. Ada tujuan iman kita di sini, yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita. It is by faith through the grace of God. So itu tujuannya. Tuhan izinkan ada pencobaan supaya
Puliskan iman kita supaya sungguh-sungguh iman kita genuine. Dan ada ujiannya. Tuhan mau kita teguh dalam iman kita. Tuhan mengizinkan pencobaan yang secukupnya from season to season untuk polis kita, untuk meneguhkan iman kita sehingga kita bersinar lebih daripada emas yang dapat dihancurkan. Nilai iman kita. Nah, Tuhan mengizinkan pencobaan yang ada sementara ini di dunia ini. Kita juga kena, tetapi bagi orang yang percaya, ada tujuan yang Tuhan mengizinkan pencobaan datang. Dan tidak lebih daripada kemampuan kita pada saat itu. Dan pada masa temptation datang, Tuhan juga membuka jalan, the way out, kata firman Tuhan. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu saudara, untuk kita menjalani hidup kita sebagai balance life, Tuhan juga izinkan pencobaan. Sementara itu, meskipun kita berduka cita karena pencobaan yang datang, tetapi ada tujuannya sebenarnya. Karena Tuhan yang in control hidup kita. Dan tujuannya tadi adalah keselamatan bagi jiwa kita. Dan itu adalah hidup kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini. Kita pun tentang pencobaan begitu. Tetapi bagi kita yang percaya pada Tuhan, ada tujuannya. Tuhan izinkan. Yang ketiga, tindakan praktik kita menjalani hidup sebagai balance life, sebagai orang percaya pada Yesus Kristus. Karena sekatakan balance life, karena ada yang religious person. A religious person tidak semua dan tidak selalu menjalani hidup yang berkenan dengan Tuhan. Mereka religious. Kita bedak pun tidak boleh. Pakai make up pun dosa. Karena ada dosa pakai make up. Pakai follow me spray pun salah. Dia original secara in extreme. So harus ada balance kita. Do not be too wicked. Why die before your age? Do not be over wise. Why make yourself miserable? Jangan terlalu bijak yang lebih. Kenapa harus menyiksa dirimu? Jangan terlalu jahat. Kenapa mati sebelum masanya? Ahlan dan amsal. So ada harus balance. Religious person tidak ikut apa yang seharusnya balance. Holiness itu yang bukan dengan Tuhan, bukan religious, tapi holiness, godliness, bukan religiousness, tapi godliness. Amen. So kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh seperti mereka, tidak boleh interact dengan orang. Ini salah, tidak. Tapi kita, we are in the world but not of the world. Kita di dunia ini, kita orang yang sebelah kanan kiri kita bermacam-macam orang, tapi kita tidak dicemalkan oleh hidup mereka, tetapi kita hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah mereka. Tidak boleh kita menggali ke lubang di gunung, hidup di situ, tidak. Amen. Kita hidup di antara mereka. Tuhan Yesus katakan, kamu di dunia, di dalam dunia, mereka di dalam dunia, tapi mereka bukan milik dunia. Seperti aku juga bukan milik dunia, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes. So, Bapak Ibu saudari, untuk kita menjalani a balanced life, ini secara praktiknya tadi. Dan seterusnya, in practicality-nya, tindakan praktik kita, seterusnya ayat 13 seterusnya, therefore, kalau therefore ini adalah kata yang akan meneruskannya. Kataan itu. Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Sebab itu, siapkanlah akar budimu
Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Semua kita ada masa kebodohan kita, maksud firman Tuhan. Sebelum kita kebodohan, itu maksudnya. So in practicality-nya, inilah dia yang ayat 13 sampai 14. Hidup di dunia ini di antara orang dunia, seterusnya sebagai orang percaya, to live a balanced life. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan turuti dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa kebodohanmu. Dan seterusnya, ini practicality kita, tindakan kita secara praktik dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 9. Ada di situ, maksudnya itu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Stop dulu. As far as God is concerned, sebagai orang percaya, kita telah mati dari hidup lama. Itulah Tuhan buat kita lahir kembali. Di dalam aspek rohaninya, kita dilahirkan kembali supaya kita dapat menjadi ahli warga kerajaan Allah. So, dalam ayat ini, as far as God is concerned, kita telah mati karena Kristus mati bagi dosa kita. So, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Allah melihat kita di dalam Kristus. Kita telah mati di dalam Dia dan dihidup di dalam Dia. Dan seterusnya. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. So di dalam, in God's eyes, kita telah mati dan kita dalam Yesus. Apabila Kristus hidup. Apabila Kristus hidup. Yang Kristus adalah hidup kita, karena kita mati dalam Dia, dan Dia hidup, Dialah hidup kita. Alamnya kita dalam perspektif ini, sebagai orang percaya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, when Christ present himself, spirit, soul, body, and mind, everything, dalam kemuliaannya, glorified Christ datang, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. This is the hope. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu, kita baca, apa yang di duniawi, bahasa bersama, ada di screen, 1, 2, 3, yaitu, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Plus, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. So, Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah praktik kita sebagai orang percaya, how to live a balanced life. This is the way. Dalam firman Tuhan juga dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini adalah tindakan kita sebagai orang percaya to live a balanced life dalam hidup dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Meskipun kita di dalam dunia, kita tidak boleh hidup seperti duniawi yang tidak ada kemampuan. So, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya, serupa dengan dunia ini yaitu kelakuan kita yang lama, yang telah dimatikan. Kelakuan tabiat kita yang lama, our old nature. Ini maksudnya, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh perbaharuan pikiranmu, renewed your mind, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. We must mau transform hidup kita. Bagaimana? Itu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang berkenan dengan Tuhan, meskipun kita hidup di dunia, tapi kita tidak ikut cara dunia. Kita tidak ikut corak kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan. Memang ada differentnya, light from darkness. Jadi kita adalah milik Tuhan, we live in the light, dan kita tidak seperti yang mereka yang di dalam kegelapan. So Bapak Ibu, untuk kita menjalani hidup yang balance, yang imbang, meskipun di dunia ini kita dapat hidup, menjalani hidup kita yang balance lah. Kita terlihat daripada aspek rohani kita, tersedia bagian kita. Dan karena kita masih di dunia ini, kita harus juga hidup a balance lah di antara orang-orang dunia ini. Meskipun kita melalui cabaran yang sama, tetapi ada tujuannya Tuhan izinkan, yaitu supaya kita, iman kita semakin polis. Dan untuk kita menjalani hidup yang a balance life, kita harus mengikut caranya firman Tuhan, lay down for us. This is the precept. Ini cara cara lifestyle yang kita amalkan supaya kita menjalani hidup dan sebagai orang percaya di tengah-tengah orang di sekitar kita, a balanced Christian life. Meskipun kita dengan mereka, tapi kita tidak kompromi dengan cara hidup mereka. Kata firman Tuhan juga, let your light shine. Biarlah cahaya hidupmu menerangi sekitarmu. Be the light of the world. Kita lah yang menerangi sekitar kita dengan kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita. Menjadi garam dunia. Ini peranan kita. A balanced life. Di mana tidak ada kasih, di mana ada pergaduhan, kita di situ bukan mau tolong sebelah, tapi kita pendamai, bak damai. Where there is no hope, kita di situ membawa harapan. Bukan di situ orang tidak ada harapan, maka kita tambah lagi. Itulah kamu. Tidak. Kita kalau mereka sudah tidak ada harapan, kita ya istimewa. Datang kepada Tuhan. Yang kita bilang kalau tidak ada harapan lagi, terjun saja lah sungai. Kita bilang cabaran memang ada. Doakan. Tetap pada Tuhan. Sebenarnya saya ada harapan bagi kita. As long as we in Christ. Cabaran memang ada, tapi Tuhan beserta kita menghadapi, mengharungi semuanya. So, Tuhan mau kita menjalani hidup ini seimbang, a balanced life. This is the time, this is the moment. Kita di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan. Jangan membiarkan dunia mempengaruhi kita, keadaan mempengaruhi kita, sehingga kita meninggalkan cara hidup kita yang seharusnya itulah yang kita amalkan. Kita adalah pembawa berita baik di antara orang yang tidak ada harapan. Biarlah jalanilah hidup kita dalam seimbang, ebelen kesenangan. Melalui kesan hidup kita, kita menjadi teladan. Kita menjadi the light of the world. Garam dunia. Garam dunia. Makanya pada pagi hari ini, biarlah kita sama-sama sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, jalanilah hidup ini dalam balance life. After all, this life is sementara.
everything is temporary. Makanya kita harus jaga pergerakan perjalanan hidup kita. Kita bersyukur karena bahagia kita yang kekal itu telah tersedia. Yang menjaganya adalah tentara surga. Bahagia kita telah tersedia untuk kita, reserve untuk kita. Meskipun itu future, tapi itu adalah kepastian. Warisan kita, bahagia kita, dan firman Tuhan katakan telah tersedia, dijaga, tersimpan di surga untuk kita. Untuk kita, it will be us for us. Dijaga oleh Tuhan, tidak akan layu, tidak akan pudar, tidak dapat dicuri oleh pencuri. Karena di surga tidak ada pencuri. Di dunia ini ada. Amen. Tersedia untuk kita, Pak Ibu Saudari. So, firman Tuhan katakan, rejoice in this. Bersuka cita, bergembira karena ini. After all, kita tidak lama juga di dalam musafir kita di dunia ini. 70, 80 years, 100 years, jangan 100. Kalau tidak kuat lagi. Jangan menyusahkan orang lain. Baliklah surga, lebih baik lagi. Oke, okay? Cukuplah. Tapi kalau Tuhan lambat datang, tapi we want God to come in the rapture. So Bapak Ibu, live a balanced life. Jaga kesusahan kita. Mari kita tunduk kepala kita. Tanyakan, perhatikan, renungkan dan dirimu, bagaimana selama ini? Apakah kamu menjalani hidupmu a balanced life? Pandanglah kepada bagian kita yang telah sedia bagi kita. Bagian yang telah sedia bagi kita di surga. Tuhan katakan pandanglah. Renungkan sejenak hidupmu di hadapan Tuhan. How is your journey before God? Jika kau lupa bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, katakan terima kasih Tuhan buat nafas yang baru yang Tuhan berikan, oksigen yang free yang Tuhan berikan. Tuhan senang mendengar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dia adalah Bapa yang baik. Dia senantiasa mau mendengar kata-kata daripada kita sebagai anak-Nya. Give thanks unto God. Hallelujah. Syura bahasana. Rata kaya rabahasulia. Kau menyembuh, menyelamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Kau memulihkan, kau menyegarkan jiwa-jiwa yang datang padamu. Kau Allah, Kau Yesus Kristus Allahku perkasa, perlindunganku, penyelamatku. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau sumber kehidupan. Kau Alfa dan Omega,
Allahku, Yesusku perkasa. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang Maha Mulia. Kita ulangi. Kau menyembuh, menyelamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Kau memulihkan, Kau menyegarkan jiwa-jiwa yang datang padamu. Kau Allahku, Kau Tuhan, Yesus Kristus Allahku perkasa. Perlindunganku, penyelamatku, Kau Tuhan yang tak terbatas. Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau sumber kehidupan. Kau Alfa dan Allahku, Yesusku perkasa. Oh, tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang Maha Mulia. Hanya Kau Tuhan yang Maha Mulia. Hanya Kau Tuhan yang Maha. Bapa, kami akui bahwa Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami sanjung tinggi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kami naikkan bagimu atas pengharapan yang pasti kami terima di dalam Yesus Kristus. Bagian yang Tuhan siapkan, Tuhan simpan bagi kami, tersimpan di surga bagi kami, karena Yesus adalah Juru Selamat kami. Bapa, biarlah dan Yesus Kristus mampu ke setiap pribadi kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, sebagai orang percaya, hidup di tengah-tengah orang di dunia ini. Mampukan kami, Bapa, oleh kuasa Roh Kudus-Mu
menjalani hidup ini, a balanced life, hidup yang seimbang, menjadi saksi-saksimu, supaya orang lain melihat kehidupan Kristus melalui kehidupan kami, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kebesaran hanyalah bagimu, karena firman-Mu adalah isi hatimu, Bapa. Teguhkanlah kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami, menjadi bagian hidup kami Tuhan, seperti udara yang kami hirup, seperti darah yang mengalir tubuh kami. Biarlah bagian kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Nourish us, nurture us, establish us in the truth in you, O God. Strengthen our life, menjalani hidup ini sebagai orang percaya di tengah-tengah orang yang belum kenal Engkau Tuhan, menjadi terang dan garam dunia ini, menjadi saksi-saksimu Tuhan, oleh karena anugerah dan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, Engkau yang melakukannya. Kami mengandalkan Tuhan, kami berserahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau lebih setia daripada yang kami jangkakan. Engkau telah memeteraikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami menjalani hidup ini, menyenangkan hatimu, muliakan namamu. Sembah syukur kami hanyalah bagimu. Berkati setiap Bapak Ibu Saudaraku Tuhan, tidak tugas pekerjaan yang bekerja dengan pemerintahan dan company, Tuhan berkati. Sustain pekerjaan mereka Tuhan. Sustain kesehatan yang diperlukan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami istiarkan Engkau perisai kami. Put a hedge of protection around us, O God. Spirit, soul, and body, and mind. Di tengah-tengah orang pergerakan kami Tuhan, kami tidak tahu sebelah kanan kiri kami siapa yang berpenyakit, siapa yang membahaya. Tetapi kami tahu bahwa Allah Bapa kami sanggup memelihara kami. Bungkusi setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Keluarga kami Tuhan, seal us, O God. Spirit, soul, body, and mind. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, sanggup memelihara kami. Bahwa gerakan kami Tuhan, mereka yang bekerja di spital di tengah orang, Tuhan, Engkaulah protection mereka, Bapa. Spirit, soul, body, and mind. Di antara orang company juga, apapun mode pekerjaan kami Tuhan, vocation kami, Tuhan beserta kami. Berkati setiap yang berbisnis, usaha tangan kami Tuhan, Kau berkati. Biarlah pekenalan-Mu dicurahkan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami akui Engkau sumber segala-galanya yang baik. Makanya kami mengandalkan Engkau di dalam setiap dan aspek kehidupan kami setiap hari, karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Tanpa Tuhan kami tak sanggup. Tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akui Engkau lah terang dan keselamatan kami. We confess and acknowledge that the Lord is our light and our salvation, whom shall we fear? The Lord is the stronghold of our life, of whom shall we fear? Kami akui bahwa tidak ada siapapun yang dapat merebut kami daripada tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Yohanes 10:28-29. Kami akui, kami meneguhkan bahwa tidak siapa yang dapat merebut kami daripada tangan Bapa kami. Kami akui bahwa kami adalah umat tebusan-Mu, redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. We are yours, O God. Kami adalah biji mata Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan, keyakinan kami padamu pada masa-masa yang mendatang, Engkau sumber kehidupan kami. Sustain kesembuhan, kekuatan tubuh jasmani kami Tuhan. Menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana Allah bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami diteruskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami gagal, kami hancur, kami musnahkan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan yang membahayakan hidup kami, keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dia gagal, dia hancur, dimusnahkan. Kami establish janji Tuhan, penyertaan Tuhan, Mazmur 91 buat hidup kami, keluarga kami. Engkau Allah yang memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita.
selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.